Assalamualaikum semua, lama banget ya kita gak pernah ketemu dan aku juga lama banget gak pernah mereview ataupun mau nyatakan kejujuran buat sebuah review. Untuk kali ini karena kan udah pernah apa ya istilahnya mendeskripsikan sebuah produk Viva yaitu yang wrinkle cream. Wrinkle cream ini untuk mengurangi tanda-tanda penuaan pada kulit, jadi kayak menghilangkan keriput gitu ya. Oke, untuk video kali ini aku akan menyatakan kalau produk ini tuh cocok, bukan cocok sih ya. Kalau menurut aku untuk tingkatan menghilangkan kerutan dia itu tidak bisa hanya fix aku pakai ini aja tanpa dibarengi produk-produk yang lain. Jadi ya maksudnya skincare pendukung yang lain, jadi nggak cuma ini aja itu bakal bisa hilang, karena namanya kerutan itu sendiri kan banyak banyak faktor selain umur, dan ini tuh menurut aku hanya sebagai membantu untuk apa ya istilahnya kayak cuma hanya melembabkan sih ya, jadi untuk lebih mengencangkan gitu kayaknya enggak, memang enggak sih ya. Jadi untuk usia yang di atas 40 tahun itu untuk hasilnya itu tidak terlalu wow, tapi untuk kulit yang masih ya muda ya 30-an ke bawah itu bagus banget pakai ini. Jadi kalau kita tuh kayak pakai pelembab gitu, pelembabnya si Viva, tapi dia tuh kayak lebih versi up-nya, lebih enak lagi, lebih adem lagi. Jadi bisa untuk yang udah menikah dan punya anak ya, jadinya bisa banget upgrade dari pelembabnya Viva itu sendiri pakai ini. Tuh bagus banget. Ya mungkin buat kalian ingin berbagi pengalaman ke aku yang hanya memakai ini tanpa ada yang lain, coba kalian komen di bawah ya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini, semoga sharingku bermanfaat buat kalian semua ya. Oke, tunggu videoku selanjutnya, bye.